Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini kita boleh bangun dalam tubuh yang sehat untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, renungan kita sudah sampai di kitab Amsal pasal 19, 20, dan 21. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Terjemah literal menuliskan seperti ini. Siapa yang memelihara perintah, dia memelihara jiwanya. Siapa yang menghina jalannya, dia akan mati. Judul firman Tuhan pagi ini adalah jangan menghina firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita sebagai orang percaya masih memperlakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita masih membaca Alkitab secara rutin? Apakah kita masih meneliti dengan catatan-catatan kecil kita ketika kita membaca ayat-ayat firman Tuhan? Atau apakah kita masih berusaha untuk mendapatkan berkat dari setiap pembacaan Alkitab kita? Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara masih melakukannya. Sebab kalau sudah tidak peduli dengan semua hal-hal di atas, karena kesibukan kita, karena pekerjaan kita, bahkan mungkin karena pelayanan kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu disiplin setiap hari untuk bersaat teduh, maka sesuai dengan firman Tuhan hari ini, jangan-jangan kita sudah menghina firman itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar sejarah, sejak zaman reformasi di abad pertengahan, maka Alkitab itu untuk semua orang percaya. Sebelumnya, Alkitab hanya dibaca oleh para pemimpin, pemimpin saja pada saat itu. Pemimpin gereja maksudnya. Dan harusnya kita bersyukur kalau Alkitab boleh dibaca, dimiliki, dipelajari oleh semua orang yang percaya. Sebab bila kita tidak melakukannya, maka sebenarnya kita tidak mengasihi firman Tuhan. Dan ketika seseorang tidak mengasihi firman Tuhan, maka orang tersebut juga tidak mengasihi Tuhan. Dan Amsal memberitahu kepada kita bahwa orang seperti ini sudah menghina firman Tuhan. Orang yang seperti ini sudah menghina jalan-jalan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan merupakan penuntun supaya kita berjalan tidak tersesat. Sebagai cahaya, sebagai terang yang membawa dan memimpin kita sampai kepada satu tujuan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti firman, sebenarnya kita menemukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam diri kita, yang kita kadang anggap itu hal yang biasa, saudara-saudara. Tetapi sadarlah bahwa firman Tuhan itu seperti cermin. Ketika wajah kita melihat cermin, saudara, ketika kedapatan hal yang kotor di wajah kita, kita bukan menghancurkan cermin itu atau merusak, memecahkan cermin itu. Benar, saudara-saudara? Cermin bukan untuk dipecahkan ketika wajah kita terlihat kotor, tetapi dibersihkan. Demikian juga firman Tuhan bagaikan cermin. Ketika kita kedapatan tidak bercacat, tidak indah di hadapan Tuhan, maka kita harus mengoreksi diri kita dan kita bersihkan diri kita. Oleh sebab itu, jangan menghina firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.